Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Karena dia habis babak belur dipukulin sama orang jahat. Dan kamu tahu, Jim, ada orang yang membunuh saya dengan bom. Siapa? Biar saya ambil minum dulu ya. Jangan, jangan. Kamu tunggu di sini biar saya ngambil. Saya pun nggak ngerti, Jim. Saya nggak tahu siapa orang yang naruhin bom di belakang taksi saya. Tapi pasti, Jim, ada orang yang ingin membunuh saya. Tapi siapa? Kalau menurut saya, ada kemungkinan ini dilakukan oleh Tante Ida, Anita, dan Tante Rita. Gak mungkin, Jim. Gak mungkin mereka yang melakukan itu semua. Mereka perempuan. Oke lah mereka bikin kejahatan di dalam rumah. Tapi gak dengan bom. Itu kriminal, Jim. Gak mungkin. Jadi siapa ya? Kalau si Nona Brengsek itu sudah mampus terkena bom, mungkin persoalan kita sudah selesai. Tidak akan begini jadinya. Ida masuk hospital. Memang Nona itu brengsek. Dokter! Mama saya gimana, dokter? Dia sudah sadar, tetapi tolong jangan diajak bicara terlalu banyak dulu. Silakan masuk. Maaf, Bu. Ini saya buatkan resep. Tolong Ibu tebus di luar, karena obat ini tidak ada di sini, ya. Oke, nanti baik, setelah Ibu tebus, tolong diberikan kepada pasien. Suster, tolong diperhatiin ya. Mama, bagaimana keadaan Mama sekarang? Sudah merasa lebih baik, kan? Maafkan Mama saya. Mama tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan. Mama tidak bisa mengembalikan Jimmy ke kamu. Mama, Mama jangan bicara seperti itu. Jangan. Mama ingin sekali sembuh. Mama ingin ikut membesarkan anak kamu. Tapi Mama sadar perjalanan Mama cuma sampai di sini. Ida, bagaimana keadaan kau? Ida, saya titip anak saya dan cucu saya sama kamu serta masa depan mereka. Kamu harus janji untuk menjaga
anak saya sendiri. Jangan kau cuma berjanji. Tapi saya bersumpah akan menghabisi nyawa si Nona itu, walau dengan cara apapun juga. Sekalipun nyawa saya taruhannya. Pasin Abnu. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Eh, tolong ambilin bagging dong. Iya. Yuk tolongin berarti. Kami telah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkata lain. Sekarang saya dan jenazah Mama ada di rumah sakit. Dari rumah sakit, kita akan bawa jenazah Mama untuk dikuburkan di pemakaman. Jim, Tante Ida meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa Pak yang meninggal? Oma Ida sayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia telah membayar kejahatannya selama ini. Jim, sebelum kita menguburkan jasadnya, kita harus menguburkan dahulu rasa dendam kita, Jim. Kita harus memaafkan orang yang sudah meninggal. Dan kita harus berdoa supaya Tuhan meringankan beban dosanya. Sayang, adik mana? Masih bobo di kamar.
Ya udah sekarang kamu pergi sikat gigi, kamu siap-siap untuk sarapan sama papa ya. Jimmy, lupakan apapun yang dia pernah lakukan sama kita. Oke? Kamu urus pemakamannya sampai rapi, sampai beres. Kamu bawa uang dan cekes untuk uang duka. Sekarang mereka lagi dilanda kesedihan, Jim. Bagaimanapun mereka tetap kerabat kamu. Kenapa? Kamu mau saya ikut? Bilapun kamu mau, pasti akan saya larang. Karena mereka belum bisa menerima kehadiran kamu di sana. Terus kenapa kamu diam ngeliatin saya kayak gini? Karena lama-lama sikap kamu sudah seperti Indah. Saya tahu kamu sedih, tapi saya mohon kenalkan diri kamu. Saya yang akan mengurus semuanya sampai pemakaman. Sudahlah, Anita, serahkan semua sama yang di atas. Jenazahnya langsung dibawa dari rumah ke tempat pemakaman. Di rumahnya tidak ada acara apa-apa karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya Anita, tantenya dan bayinya Anita. Jim. Setelah kamu selesai sholat, kamu kirim Al-Fatihah untuk arwahnya. Saya udah ngerjain dan saya akan ngerjain ini selama satu minggu. Setelah apa yang dilakukan terhadap kamu dan Ida, kamu masih mau mendoakan dia? Jim, Tuhan menyediakan pahala bagi orang yang tidak mendendam. Dan bagi orang yang selalu minta ampun atas orang yang telah menyakiti dirinya. Apalagi orang yang telah meninggal. Jangan bilang semakin hari saya semakin seperti Indah. Saya tidak meniru dia, oke? Saya hanya mencontoh dia, saya ikutin dia. Karya teladan bagi saya untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Hmm.
Saya tidak bisa dong kalau terus-terusan melibatkan Juleha. Ini yang terakhir kali. Dari dulu juga bilangnya terakhir kali. Nyatanya sampai sekarang Juleha masih terus dilibatkan. Ya terpaksa saya ikutan. Saya kan tidak bisa membiarkan Juleha sendirian. Saya juga maunya sekali jalan langsung berhasil. Tapi kenyataannya semua di luar rencana. Yang lalu saya minta si Juleha untuk mengawasi dari rumahnya kalau-kalau si hartawan mendadak muncul. Nggak taunya si hartawan sama Bobby masih di rumah. Terpaksa saya pakai rencana lain. Tuh dia tuh. Kamu di sini aja, jangan merusak acara. Begitu pohon uang itu saya goyang, kamu akan saya bagi hasilnya. Oke? Tapi ingat, jangan macam-macam. Kalau macam-macam, kaki tangan saya akan ngejar kamu terus. Biarpun kamu sembunyi dalam lubang tikus sekalipun. Ngerti? Stand by. Tapi gimana, Dre? Banyak orang. Punya pulpen sama kertas gak? Jangan sampai gagal, ya? Oke deh. Pelan-pelan aja ya, Neng. Hati-hati. Siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Den. Halo, sayang. Apa kabar, sayang? Papa ingin ketemu kamu di sana. Untuk apa? Kalau tidak, saya ambil anak kita dari tangan kamu. Atau orang saya akan membunuh kamu. Ayo, silakan. Sayang, Mama kesana dulu ya sebentar. Mita di sini aja sama Bibi ya. Bi, tolong jagain Mita ya. Baik, Bu. Mita sama Bibi ya. Kamu ajak saya kemari. Papa kamu sudah main kasar sama saya. Kamu harus membayarnya. Laki-laki bajingan. Memang benar. Bajingan adalah nama tambahan saya. Kalau saya bukan bajingan, mana mungkin saya bikin foto ini? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.